kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk bisa nanti saling istilahnya ini mendapatkan informasi-informasi terbaru berkenaan dengan topik yang akan kita diskusikan untuk mengenal industri hulu migas Indonesia. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa, saya yakin nanti ini kan ada di antara nanti yang tertarik untuk magang ya di berbagai industri, berbagai perusahaan yang mungkin berada di bawah SKK migas, karena ini sangat penting juga, terutama adik-adik kita yang dari fakultas-fakultas tertentu yang wajib melaksanakan magang, termasuk dari fakultas teknik, apalagi ya fakultas ekonomi dan bisnis, dan tentu saja fakultas-fakultas lainnya yang relevan nanti dengan industri-industri atau unit-unit yang berada di bawah SKK migas. Saya di SKK migas sudah 20 tahun ya di Malang Melintang di industri oil and gas, dan mungkin saya bisa share sedikit pengalaman saya dengan kalian. Dan sebelum saya memulai mungkin share saya, kami menyampaikan salam hormat Bapak dari Kepala Sekretariat Bapak Disputo, dan juga atasan saya Bapak Budi Sudadipulo, Divisi Program dan Komunikasi yang kebetulan kali ini berhalangan hadir. Kegiatan di kampus ini adalah setiap langkah kita adalah kekuatan. Kegiatan di kampus ini adalah bukti dari kepedulian kita terhadap dunia pendidikan. Jadi kami kan ada namakan program MBKM. MBKM ini mahasiswa itu di lapangan minimal ada 3 semester ya, dan satu mata kuliah itu salah satunya magang. Itu mereka satu semester dan itu nilai 20 SKS. Nah, maksud kami adalah ini apa yang bisa kami lakukan sehingga mahasiswa kami bisa magang di situ ya, selama 6 bulan dan itu nanti akan kita nilai 20 SKS. Kalau memungkinkan ini gimana mekanismenya, gimana caranya, namun kami diberi kelipat pintu untuk itu. Kemudian berapa jumlah mahasiswa yang harus kita tempatkan. Kalau itu memungkinkan misalnya tadi dari segi elektronik, dari segi ekonomi dan sebagainya, mahasiswa yang mana atau perlu di apa atau departemen apa yang bisa kami tempatkan seperti itu. Hanya saja dalam konteks implementasinya karena jumlah peminat magang cukup banyak dan dalam konteks ini inisiatif-inisiatif mahasiswa itu biasanya melamar secara langsung Pak, belum yang saya tahu saat ini kayak contoh di tahun ini ya untuk SKK Migas saja ada lebih 100 pelamar kalau tidak salah ya, sehingga sedangkan kuotanya juga terbatas. Hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman K3S yang pastinya harusnya lebih banyak ya, karena mereka operator, banyak aspek-aspek yang bisa diberi kesempatan magang gitu ya. Nah kalau secara terkoordinasi saya belum melihat secara khusus karena secara peluang kalau misalkan kita lakukan itu akan berkompetisi dengan banyak mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia yang melakukan kegiatan yang sama, sehingga bagaimana tanggapan dan tindakan SKK Migas terhadap masyarakat yang masih melakukan pertambangan liar gitu? Sepertinya diwakan dulu dengan hilir gitu. Terkait dengan penambangan liar ya, di banyak ya penambangan khususnya di migas, memang yang namanya liar tidak di bawah pengawasan kita. Kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang legal, itu dikelola sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku. Dalam hal ini operator migas K3S. One team, one goal, one mission.
Baik, tepuk tangan.